Troy si Kereta Api. Sangat aneh, Troy si Kereta Api terlihat berhenti di lintasan rel. Troy, kamu baik-baik saja? Ada apa? Kedengarannya Tina dan Taylor mempunyai masalah dengan Tony. Dia sedang mencoba mengganggu perburuan harta karun. Apakah kamu pikir dapat menemukan harta karun untuk mereka sebelum Tony menemukannya? Mungkin kamu harus mendatangi Teddy untuk meminta bantuan. Dia akan merubah kamu menjadi kereta petualang paling hebat di kota. Hai Teddy. Ups, maaf mengganggumu. Ini Troy sangat memerlukan bantuanmu. Dia harus menemukan harta karun dan mengembalikannya ke kereta lain sebelum Tony menemukannya. Pasti itu dia. Kedengarannya Teddy tahu pasti bagaimana merubah kamu menjadi petualang super. Kamu akan menemukan harta karunnya tidak lama lagi. Kamu tahu alat apa yang akan dipergunakan, Teddy? Bagus, sebuah peta harta karun. Sebuah skop. Itu pastinya untuk menggali lubang di mana ada tanda X. Apakah di sana berbahaya, Troy? Bagus, kita lihat bagaimana selanjutnya. Sebuah kaitan. Petualang seperti apa yang memerlukan kaitan? Selain dari Kapten Hook, sumbatan cerdik. Baik, apapun itu fungsinya, kelihatannya kalian sudah siap untuk pergi dan memburu harta karun. Jalan mana yang akan kamu lalui, Troy? Dia bilang harus melalui hutan terlebih dahulu. Dan setelah itu, melewati tumpukan bebatuan. Troy, hati-hati. Tony di belakangmu. Cepat, pilih lintasan. Selagi Tony tidak melihatmu. Di sana ada beberapa bebatuan di lintasan sebelah kanan. Seperti yang digambarkan peta. Sepertinya kamu sudah berhasil menjauh dari Tony. Ayo lihat peta, kemana selanjutnya kamu harus pergi. Kelihatannya kamu hampir sampai di lokasi harta karun. Kamu tinggal melewati terowongan dan masuk ke sebuah perkebunan. Oh tidak, jalan keluarnya terhalang. Tentunya kamu bisa menggunakan skop yang Teddy berikan untuk menggali harta karun. Tidak lama lagi kamu akan sampai ke lokasi harta karun. Tapi tunggu, siapa itu? Itu Tony. Tony mengikuti kamu, Troy. Bagaimanapun juga, kamu harus menghalangi terowongannya. Itu ide bagus, Troy.
itu pastinya 3 pohon yang kita lihat di peta. Artinya harta karun pasti terkubur di sini. Kamu berhasil, kamu menemukan hartanya. Tapi kamu harus mengeluarkannya dari tanah. Tentunya, itulah maksud dari kegunaan kaitannya. Kamu harus mengembalikannya kepada Tina dan Taylor. Jika kamu berjalan mundur, kamu bisa mendorong harta karun di belakangmu dan mengambil pengangkut yang kamu tinggalkan di terowongan juga. Hai semuanya, Roy mempunyai kejutan untuk kalian. Dia menemukan harta karun sebelum Tony menemukannya. Haruskah kita melihat ada apa di dalamnya? Sebuah kue besar. Kelihatannya itu cukup untuk semua. Bahkan kamu, Tony. Dan mungkin Troy dapat mengambil sebagian untuk Teddy sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya juga. Troy si kereta api. Hey Troy, ini hari yang cerah untuk berkunjung ke kota kereta. Hai Taylor. Oh wow Taylor, awas ada lubang. Oh tidak. Jangan khawatir, Troy akan menolongmu. Bertahanlah. Hai Teddy, Taylor mengalami sebuah kecelakaan. Troy harus memperbaiki rodanya agar dia bisa keluar dari lubang. Dapatkah kamu menolong? Wow, Troy, Teddy merubah kamu menjadi sebuah kereta mekanis. Oh, tunggu. Sesuatu telah hilang. Kerja bagus, Teddy. Troy terlihat sangat baik sekarang. Ayo bekerja, Troy. Sampai jumpa, Teddy. Troy telah kembali, Taylor. Dan dia akan mengeluarkanmu dari sana. Oke, Troy. Saatnya bekerja. Pemikiran bagus. Alat pengangkat akan memudahkannya bekerja untuk roda Taylor. Itu tidak apa-apa, Taylor. Dengan cara ini, Troy dapat memperbaikimu lebih cepat. Roda itu harus dicopot terlebih dahulu. Kamu memerlukan kunci pas.
nih dia. Kerja bagus. Yang dia perlukan sekarang adalah beberapa roda baru. Teddy memberikanmu beberapa roda, bukan? Kelihatannya Taylor masih terjebak, Troy. Sekarang bagaimana? Oh iya, kamu dapat menggunakan tangan kuncimu untuk mengeluarkannya. Ide bagus. Wow, Troy. Teddy berhasil membuat tangan-tangan itu sangat kuat. Kami senang kamu lebih baik, Taylor. Dadah, Troy. Kerja bagus. Sampai jumpa lagi. Dadah, Taylor. Dadah, Teddy. Terima kasih atas bantuanmu.